Alhamdulillah. Allazi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita masuk pada bab yang terakhir di dalam kitab kita ini, penawar bagi hati. Mudah-mudahan Allah jadikan pengajian kita ini syifa al-qulub, penawar hati kita yang bermasalah, yang dilanda banyak benda-benda yang tidak baik atas dunia ini, insya-Allah taala. Dia panggil apa dia? Bab yang ke-10 pada mengatakan ingat akan mati. Ingat akan mati. Mengingati mati adalah kelakuan yang dipuji. Ingat akan mati ini kelakuan yang sangat dipuji oleh Allah Taala. Bahkan dituntut oleh syarak. Kita kena ingat akan mati ini dituntut oleh siapa? Oleh syarak. Supaya kita sentiasa ingat akan mati. Tapi ada orang tanya, cuba fikir jawapan. Apa beza di antara mengingati mati dengan takut akan mati? Takut mati, ingat mati. Apa beza? Kena beza. Dia ada beza tu? Ada beza tak? Ada beza. Apa beza dia? Ingat mati, takut mati. Jawab, nak dengar sikit. Haji Mus. Bila takut mati, kalau ingat kemati mana kita bersedia dengan amalannya, dengan taubatnya kan. Tapi kalau takut mati, mana kita tak nak mati. Oh, betul. Betul. Hey, ni kita semua, kalau orang mari jual ubat, tuan-tuan, makan ubat saya ni, nak? Oh, 7 dalam 1, toksik keluar, sehat walafiat, beli selalu kita. Sampai 500 orang jual beli lagi. Sebab takut ke mati. Betul tak? Itu baik. Ya, sebenarnya kalau nak kira takut mati, ingat mati dekat-dekat ya. Tapi ada perbezaan halus. Orang takut mati mana dia tak nak mati. Takut kau orang mati lain pula. Takut ke hantu pula tu. Lain cerita kan. Tetapi mengingati mati itu dituntut supaya kita sentiasa ingat ke mati. Mengingati mati adalah sebab penyebab menambah dan memperbanyakkan amal ibadat serta penyebab bagi mengurangkan dunia dengan angan-angan. Masya Allah, tabarakallah. Orang ingat akan mati ni, maka dia kurang sikit, pendek sikit angan-angan. Dalam hadis Nabi kata apa? Sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sebut, dia kata dua benda yang tak tua. Dua benda yang tak tua dalam hati manusia, apa dia? Apa dia? Hubbud dunia, cinta kepada dunia, wa tulul amal, panjang angan-angan. Ini dua ni tak tua-tua. Ni ada setengah orang ni dia pencin. Pencin ni baguslah, dak? Kita ada peluang lah untuk pergi belajar, pergi kerja, pergi tambahkan ilmu. Peluang. Dia mari kat pondok saya, dia tu, "Ustaz, alhamdulillah saya pencin dah." Kita kata, "Boleh lah. Saya ingat nak mari minta duduk pondok tu nak mengaji." Dia kata, "Ustaz, doakan saya." Kata, "InsyaAllah, sama-sama kita doakan." Nak pergi mana? Nak masuk hutan, nak pergi buat kebun. Dia dah pencin, dia banyak dah duitnya, cukup dah nak makan sampai mati. Kita kata, "MasyaAllah, saya ingat awak mari nak buka kitab, rupanya nak mari buka kebun." Nak berkebun sikit-sikit boleh lah, tapi melarat nak buka kebun lagi tu sukar bagi kita. Ini dia panggil tulul amal, panjang angan-angan. Sebab apa? Sebab terlupa ke mati. Bila ingat ke mati, tak panjang angan-angan, kita duk mikir nak mati. Tak salah nak pergi buka kebun, sela kan. Tapi orang panggil masa tu kurang sesuai. Mengingati mati adalah penyebab menambah dan memperbanyakkan amal ibadat serta penyebab bagi mengurangkan dunia dengan angan-angan. Kerana ada sebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru zikra hazimil lazzat fa innahu la yakunu fi kathirin illa qallalahu wala qalilin illa ajzalah wala qalilin illa ajzalahu." Maksudnya, perbanyaklah mengingati mati. Perbanyakkan mengingati perkara yang melenyapkan kelazatan. Apa dia lenyap kelazatan? Mati. Orang mati tak ada apa darinya.
di atas dunia lah. Kalau dia masuk dalam kubur dia dengan nikmat itu, Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Sesungguhnya seorang itu tidak akan berada dalam keadaan banyak angan-angan, melainkan ia akan mengurangkan daripada mengingatinya. Kalau kita banyak angan-angan, bila ingat kemati, tak mahu dah aku. Aku nak ibadat, nak taubat kan. Dan mati itu juga tidak disebut pada ketika seorang itu sedikit amal ibadatnya, melainkan dengan cara memperbanyakkan amal ibadatnya. Jadi kalau kita ingat kemati, kita kata saya ni kurang ibadat ni. Jadi kita akan perbanyakkan ibadat, insyaAllah Ta'ala. Kan? Jadi kata As-Suyuti, Imam Suyuti kata hadis ini direkod oleh Baihaqi dalam Syu'abul Iman daripada Ibnu Umar, sanadnya dhaif, sanad dia lemah. Tapi ada hak apa ni, sanad yang sahih di sebelah tu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akthiru min zikri hadimil lazzat," yakni al-maut. Perbanyakkan kamu semua menyebutnya. Menyebut apa? Perkara yang memutuskan segala nikmat, iaitulah kematian. Jadi Nabi kata mati itu perkara yang memutuskan nikmat atas dunia ni, mati. Ingat ke mati? Sebab mati itu tak ada lah nikmat atas dunia ni, mengapa lagi tu nak? Nah, kita pun kena orang mandi dah. Makan minum tak ada lagi dah. Orang tu lu pakaikan pakaian. Masya-Allah tabarakallah. Hadis ini diriwayat oleh Imam Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan lain-lainnya. Kata di muhaqqiq, hadisnya sahih. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul mu'min aqyas?" Nih, orang mari tanya Nabi, "Ya Rasulullah, orang beriman yang manakah yang lebih bijak?" Orang beriman hak bijak. Siapa dia? Dengar tuan-tuan dan juga puan-puan, kita nak jadi orang bijak ke tak? Nak? Dengar. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsaruhum lil mauti zikra." Tanda nombor satu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah orang yang banyak mengingati mati. Ini orang baik, orang cerdik, orang banyak ingat mati. Sebab apa? Kenapa orang cerdik, orang banyak ingat mati? Sebab bila dia ingat ke mati, dia akan buat persiapan untuk mati. Betul tak? Tapi kalau ingat saja tak jadi. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Orang yang paling baik dalam kalangan kamu adalah mereka yang bersedia pada perkara yang selepasnya. Lepas apa? Lepas hidup ni. Nak gimana kita? Sekarang ni kalau orang tanya kita lah, dia mari tanya, "Awak ni lepas pada hidup nak gimana?" Kita akan jawab, nak pergi ke mana? Ke akhirat. Betul tak? Dunia ni, nih tempat kita hidup hari ni, dia panggil duduk di atas, atas dunia. Sebab apa dunia? Sebab apa nama tempat kita duduk sekarang nama dia dunia? Kenapa? Sebab dunia. Tak. Di mana dunia itu maknanya alam yang paling dekat dengan kita. Alam sekarang ni, alam dunia, mana alam yang paling dekat dengan kita. Langit yang paling dekat dengan kita namanya langit dunia. Langit dunia mana dekat, paling dekat dekat di bawah. Allahu Akbar. Kemudian selepas daripada alam dunia, kita akan berpindah kepada alam barzakh nama dia. Alam barzakh. Apa makna alam barzakh? Alam pemisah antara dunia dengan akhirat, nama dia alam barzakh. Alam barzakh, alam barzakh duduk mana? Duduk atas dunia. Kan kubur tu kita beli, tu kubur belakang. Kubur situ. Tapi muamalah dia muamalah akhirat. Muamalah akhirat. Kita tak boleh lagi cakap dengan dia buat ayah, kan? Buat apa? Ni setengah budak ni, bila ayah dia mati, dia tulis kat Facebook, "Abah, kau tulis ayah. Hari ni orang ni mari melawak kita, orang ni mari sedih, orang ni mari macam-macam." Kita kata tulis buat apanya, ayah bukannya baca Facebook dah. Dia duduk dalam kubur, yang kita nak hantar kepada ayah dia ni doa, minta ampun. Pahala-pahala yang kita beri sedekah pada dia, insya Allah sampai pahala, kan?
Jadi jangan duduk main tulis benda-benda macam-macam lagi. Maka alam yang seterusnya barulah nama dia alam akhirat. Alam akhirat bila? Setelah kita bangkit daripada kubur, yakhrujuna minal ajdasi sira'an, keluar daripada kubur cepat. Hari kiamat esok semua orang keluar daripada kubur, itu dia panggil alam akhirat, mana alam yang selepas pada dunia, alam akhir. Alam tu tak habis-habislah. Maka Nabi sebut dalam hadis ini, apa dia? Ulaikal akyas. Mereka itulah orang yang bijak. Orang yang cerdik, siapa dia? Orang yang banyak mengingati mati dan membuat persiapan untuk mati. Kita lah ni ingat ke mati. Betul tak? Siapa di kalangan kita yang tak ingat ke mati? Ada tak? Tak ada dah. Maknanya tahap pertama cerdik tu alhamdulillah sudah cerdik kita. Tapi kalau tanya soalan yang kedua, wa ahsanhum lima ba'dahu istidadan, orang yang cerdik itu orang yang buat persiapan selepas daripada mati. Kalau orang tanya kita, siapa di kalangan kita yang buat persiapan? Siapa? Tak jawab dah lah. Tak siap lagi ustaz ni, tak apa nak mati tu. Bukan pelajar, ustaz pun sahabat juga. Kalau tanya malaikat, malaikat maut mari sehari dua ni, ustaz, kita pergi dulu lah. Agak-agaknya. Siapa dia nak pergi dulu hari ni? Tak ada orang nak pergi. Ya. Nak pergi juga. Kalau kena musibah, kena bala, duduk di hospital sakit tak larat dah, matilah aku ni. Tak. Orang tu tak boleh minta mati. Dalam hadis Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, orang boleh minta mati ni orang yang bimbang, takut terfitnah dalam agama dia, itu boleh minta mati. Macam kita kata, iza arata bi ibadika fitnatan faqbidna ilaika ghaira maftunin. Ya Allah, sekiranya engkau nak turunkan bala, sekiranya engkau nak turun bala atas dunia ini kepada hamba-hambamu dalam agama, kan, yang menyebabkan na'uzubillah kita akan terpesong daripada agama kita, kita akan menyeleweng daripada agama, ataupun yang lebih dahsyat lagi murtad na'uzubillah, maka kita kata faqbidna ilaika ghaira maftunin, maka ambillah kami, matilah kami sebelum kami difitnah. Itu boleh. Tapi kalau duduk diam-diam kita tengah sakit, ya Allah mati saya, tak larat, itu tak boleh. Itu dia panggil jazak orang tak sabar. Tak boleh minta mati. Nak minta mati, minta mati supaya kita tidak difitnah. Itu tak apa. Tengok dalam hadis yang lain pula. Dalam hadis yang lain, al-kayyis, al-kayyis, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang berakal, yang cerdik itu adalah orang yang sentiasa menghitung dirinya dan beramal untuk perkara yang datang selepas kematian. Hadis ini direkod oleh Imam Ahmad, At-Tirmizi, Ibnu Majah dan lain-lain lagi para ulama. Jadi kita nak ingat apa? Orang yang cerdik itu orang yang sentiasa muhasabah diri. Aku ni ibadat lemah teh. Kurang lagi ibadat ni, tak banyak ni. Maka kita akan buat persiapan-persiapan untuk kita beribadat kepada Allah Azza wa Jalla sebagai bekalan ke akhirat. Maka itu dia panggil al-kayyis, orang cerdik. Tengok kata-kata di bawah tu. Dia tulis Nabi Muhammad menjelaskan. Eloknya kita kata, tuan-tuan tulis kat tepi bawah nampak tak dalam kurungan, berkata Al-Fudail Ibn Iyad. Fudail Ibn Iyad ni seorang ulama salaf yang masyhur. Dia ni dengan zuhud. Dia panggil kalau bahasa kita ahli tasawuf, mana orang yang banyak ibadat. Nama dia Al-Fudail Ibn Iyad. Apa dia kata? Kafa bil mauti wa'izan, kafa bil mauti wa'izan, cukuplah dengan kematian itu memberi pengajaran. Sepatutnya begitu. Kita tengok orang mati, patut kita tak lalu makan 3 hari. Betul tak? Kenapa ni? Nampak murung ya? Nampak tak bermaya ya awak ni? Allah, macam mana nak happy macam mana?
Saya baru yang balik daripada kubur, kebumikan jenazah kawan saya mati. Muda lagi daripada saya. Patut tak lari makan kita. Pasal itulah kata Al-Fudail, cukuplah. Mati itu menjadi pengajaran, nasihat kepada kita. Tapi para jemaah sekalian, tengok nota kaki kata apa. Al-Iraqi kata, kata-kata ini direkod oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman daripada hadis Aisyah. Dalam sanadnya terdapat Rabi' bin Badar, seorang perawi yang lemah. Jadi kata-kata ini lebih dikenali sebagai kata-kata Al-Fudail bin Iyam. Mana orang angkat cerita daripada Nabi tak sahih. Jangan kata baru ni ada seorang duduk ceramah, dia kata dia baca hadis tu, An-nasu niyam wa iza matu intabahu, manusia tu tidur, bila mati baru dia sedar. Dia akan sebut Nabi lah. Itu bukan hadis Nabi. Kita kata betul sikit. Sebab itulah kita nak baca hadis ke nak baca apa, para jemaah sekalian, kita kena teliti dari sudut riwayat-riwayat sanad ni. Kalau tidak jadi masalah kita. Duk sebar benda-benda yang tak sahih di dalam masyarakat. Kafa bil mauti wa'izan, cukuplah kematian itu menjadi apa? Menjadi pengajaran kepada kita. Jadi hari ini para jemaah sekalian, jadi pengajaran ke tidak mati? Jadi tak apa nak jadi pengajaran. Masa pergi ziarah orang mati tu kak. Sambil-sambil tunggu nak solat jenazah, dia bual, Masya Allah, tabarakallah, macam tak nak mati. Macam majlis kenduri, pesta-pesta, bukan kenduri mati. Bukan majlis nak tunggu orang mati, tidak. Patut kita senyap, kita duduk mikir, ya Allah, sahabat aku ni mati, aku jauh kau dengan kematian, dekat dah kita ni pun. Jadi biar ada kesedaran, biar ada kita rasa, Masya Allah, tabarakallah, aku ni nak mati tak lama dah. Ini pada yang sangat-sangat penting untuk kita. Ni tidak ni balik daripada kubur, dia cakap pula, kita ni oleh kerana ada kematian dari kampung kita ni, 3 malam tak payah masak makanan. Duk kira nak pergi makan rumah orang mati ya. Mana tidak menjadi keinsafan kepada kita, tidak menimbulkan keinsafan. Sepatutnya bila kita tengok orang mati, 3 hari kita tak boleh makan. Kenapa? Orang mati tak lalu makan juga. Kalau mati isteri, kalau mati suami, cerita lain lah. Sebab sedih, bukan sebab pengajaran daripada mati. Sebab sedih berpisah dengan suami atau isteri. Betul tak? Kita perlu mengetahui kematian ialah satu keadaan huru-hara yang besar, namun padanya terdapat manfaat yang besar. Ini kerana keadaan itu boleh menyebabkan kita menjauhkan dunia dan merindui akhirat. Sepatutnya begitu. Bila tengok orang mati, kita pun ingat, ya Allah, aku nak mati juga. Muhasabahlah amalan kita betul tak betul. Muhasabahlah perbuatan kita ni ikut syariat ke tidak. Kena buat. Manakala lalai pada kematian terjadi apabila seorang itu panjang angan-angan kasih pada dunia serta jahil pada ilmunya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi pasal itulah Tuan Syekh kita di akhir bab tadi, di akhir bab qada dengan qada tadi, dia kata apa? Tengok di muka surat 460 tu. Setelah kita bincang tentang takdir, dia kata akhirnya, mengingati mati itulah sebesar-besar daripada suatu perkara yang dapat memberi manfaat dalam beribadat. Maka bab yang seterusnya akan dibincangkan perihal kematian. Jadi Tuan Syekh kita ni rahimahullah ta'ala, dia cerdik, dia susun bab ni satu-satu, barulah kita rasa bersambung pengajian kita tu, bersambung dan ada kesedarannya. Jadi lalai daripada mati menyebabkan hati kita yang pertama sekali panjang angan-angan, duk mikir sebab tak ingat ke mati ni, panjang angan-angan lagi, sanggup nak buka perniagaan lagi, tua-tua ke diri ambil duit riba pun tak apa lah. Nak buka perniagaan tak ada jadi masalah, tapi biar modal atau bersih daripada riba, daripada rasuah dan benda-benda yang tak baik. Kasih kepada dunia, Masya Allah, tabarakallah. Pakcik ni duit banyak dalam bank, juta-juta ada kan, harta dia rumah sewa saja berapa, kebun dia banyak mana. Ni kami di masjid di Koryah kita ni nak buat masjid ni, duit tak cukup lagi.
keluar RM50. Itu pun ketar tangan nak bagi RM50. Patut makcik macam ni, RM50,000 dia bagi. Baru betul. Ni, masih lagi tak ingat akan mati. Tuan-tuan kena ingat. Ulama kata apa? Tulis tepi kitab sikit, kata-kata menarik ni. Kata-kata hikmah. Harta yang kita ada tidak boleh bawa pergi bersama dengan kita ke dalam kubur. Harta yang kita ada ini tidak boleh pergi bersama ke dalam kubur. Ha. Berapa orang mati oleh kerana dia kaya, kita ke bumi sekali dengan dia, harta-harta yang dia ada. Dia ada emas 3 kilo contohnya. Kita masuk dalam kubur 1 kilo. Ada tak? Dia ada duit 2 juta, kita ke bumi sekali dengan dia, kad kredit boleh dalam kubur, ada. Kad kredit boleh lah. Tapi kalau letak duit jangan. Sudah. Orang tu mati semalam, RM50,000 tanam sekali dengan kain kapan. Agak-agak pukul berapa malam, habis terbongkar habis dah kubur dia. Tak ada malam lagi orang mari dah. Cari curi duit. Harta yang kita milik tak boleh pergi bersama dengan kita, tetapi dia boleh menunggu kita. Betul leh? Habis hayat tadi, harta yang kita miliki tak boleh bersama dengan kita, tetapi dia boleh menunggu kita. Menunggu di mana? Menunggu di akhirat, pahala kita insyaAllah. Jadi pendekkan agangan, jangan cinta pada dunia serta jahil pada ilmunya, masyaAllah tabarakallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdullah bin Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Ibnu Umar, jadilah kamu di dunia ini seolah-olah kamu orang yang asing, mana orang yang musafir, pengembara. Asing, mana orang yang dagang lah, orang panggil, bukan orang duduk di kampung, ataupun orang yang singgah dalam sebuah perjalanan, musafir. Jadi orang musafir ni nak bawa barang banyak ke tidak? Tak bawa barang banyak. Kalau naik kapal terbang 20 kilo, 15 kilo kita boleh bawa. Yang lain-lain itu tak boleh. Wa kana Ibnu Umar yaqul, Ibnu Umar pun sambung, iza amsayta fala tantaziris sabah, bila kamu berada waktu petang jangan tunggu pagi esok nak ibadat. Wa iza asbahta fala tantaziril masa, bila kamu berada pada waktu pagi jangan tunggu petang nak bertaubat. Wa khuz min sihatika limaradik, ambillah waktu kita sihat untuk apa? Untuk waktu kita susah, kita sakit nanti. Wa min hayatika limautika, waktu kita hidup ni buatlah persiapan untuk mati. Itu kata Ibnu Umar. Jadi hadisnya setakat kum fid dunya ka annaka gharib, tanda itu. Dan kemudian Ibnu Umar sambung pula hadis ini dalam Bukhari daripada Ibnu Umar. Kerana itu antara perkara yang menolong kita bagi mengingati mati adalah menziarahi kubur. Tulis tepi kita. Di antara cara kita nak ingatkan mati, nak lembutkan hati kita, dengan cara mana? Dengan cara kita ziarah kubur. Boleh ke tak boleh? Dalam hadis Nabi yang sahih, Nabi kata apa? Zurul kubur fa innaha tuzakkirul maut. Zurul kubur fa innaha tuzakkirul maut. Ziarahilah kamu akan kubur itu kerana ia mengingatkan kamu kepada kematian. Kalau kita tanya betul-betul lah, betul ke ziarah kubur ingatkan mati zaman kita hari ni? Betul? Oh, dia kata tak jadi ustaz. Kenapa tak jadi? Sebab kita pergi tak kena cara. Pergi ramai-ramai, sambil-sambil duduk suka atas kubur, cabut upu, pegang batu nisan nenek, ambil selfie, nenekku sayang, prek, ambil gambar. Mana nak ingatkan mati? Pergi selfie kat kubur, apa benda? Lah, tak jadi. Jadi eloknya kita pergi, kalau boleh pergi seorang-seorang, jangan pergi ramai. Seeloknya waktu malam. Pergi malam. Pergi senyap kak. Kita bagi salam, assalamualaikum ya dara qaumin mu'minin, wa inna insyaallah bikum lahiqun, as'alullah lana wa lakumul afiyah. Baru jadi. Hei ahli kubur, salam kata kamu, kamu pergi dulu, aku ikut kemudian. Barulah kita rasa teringat ke mati. Tengok dalam kubur duduk seorang, nak keluar balik tak boleh. Kita pun ingat apa aku nak buat kalau aku duduk dalam kubur nanti. Barulah mari keinsafan. Tapi kalau pergi ramai-ramai duduk buat atas kubur tak pergi. Dalam hadis lain Nabi kita bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi falzuruha fa innaha tuzahidu fid dunya wa tuzakkirul akhirah. Nabi kata apa dulu?
aku melarang kamu daripada ziarah kubur. Bila ni? Di awal Islam. Nabi kita bimbang, di awal Islam dulu orang jahiliah ni kalau pergi kubur duduk menangis. Nabi tak benarkan. Kemudian bila dah selesai stabil dah, iman dah mantap, orang pun dah tahu adab, maka Nabi kata apa? Sekarang ini pergilah ziarah kubur. Fazuruha fa innaha tuzahidu fid dunya, kerana ialah boleh menjadikan kamu zuhud di dunia. Bab zuhud kita dah bincang di awal dulu kan. Mana zuhud ni bukan benci dunia tapi tidak letak dunia dalam hati. Itu mana zuhud. Pasal itulah kata orang, berbeza di antara meninggal dunia dengan meninggalkan dunia. Tanda itu. Perbezaan antara meninggal dunia dengan meninggalkan dunia. Beza tak beza? Apa beza dia? Meninggal dunia macam mana? Mati. Meninggalkan dunia mana kita hidup lagi tapi dunia itu kita letak tepi. Mana zuhud itu? Dan memperingati akan akhirat. Hadis ini diriwayat oleh Ibnu Majah, Al-Hakim dan lain-lain daripada Ibnu Mas'ud. Kata di Muhaqqiq, sanad dia apa ni sahih. Baiklah. Oleh itu, kita perlu mengetahui pendek angan-angan adalah kelakuan yang terpuji kerana ia adalah persediaan kepada mati. Sesungguhnya manusia itu mempunyai pandangan yang berbeza-beza terhadap angan-angan, sama ada angan-angan pendek ataupun panjang. Sebahagian daripada mereka itu bercita-cita supaya dipanjangkan umurnya 1,000 tahun. Bila? Waktu dia sihat. Dia sakit, kalau mati pun tak apa. Ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanatin. Allah gambar dalam Quran, tiap-tiap seorang daripada mereka suka sekiranya dia boleh hidup 1,000 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Surah Al-Baqarah ayat 96. Tadi saya baca hadis tadi. Nabi kita salam bersabda, qalbu syaikhi syabun ala hubbis natain, tulul hayah wa hubbul amal wa hubbul mal. Hati seorang yang sudah berusia masih muda dalam kecintaannya terhadap dua perkara, iaitulah ingin hidup dengan lebih lama dan cintakan harta. Dua ni tak habis lah. Panjang umur pun duk sayang lagi kedua perkara ini. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Muda yang dimaksudkan dalam di sini adalah ibarat sempurnanya sepasang kekasih, seperti sempurnanya kekuatan orang yang muda pada zaman mudanya. Maknanya minat tu. Tua dah orangnya tapi hati tu ingat. Seterusnya, ramai juga manusia yang mengimpikan supaya dipendekkan umurnya. Ada juga orang tak nak hidup lama. Sebahagian daripada mereka itu mengimpikan supaya umurnya dipendekkan selama 1 tahun. Ada yang ingin 6 bulan. Ada yang ingin menginginkan hanya selama sehari semalam. Bila? Bila dia ada masalah. Naklah mati kan. Mu'az bin Jabal berkata, wala khatutu khatwatan illa zanantu anni la utbi'uha ukhra. Tengok. Aku tidak melangkah walaupun satu langkah, melainkan aku rasakan ayang aku tidak sempat lagi untuk melangkah yang seterusnya. Mana pendek benar umur aku ni. Mana kita buat persiapan rapi lah sebenarnya. Faedah bagi mereka yang punya angan-angan yang pendek itu adalah sentiasa bersegera dalam mengerjakan amal ibadat. Dan seterusnya, tanda-tanda bagi mereka yang mendapat petunjuk adalah mereka tidak lalai daripada menyiati mati. Orang yang dapat petunjuk Allah Ta'ala, dia tak lalai daripada mengingati mati. Maka mereka sentiasa bersedia di pagi hari bagi menerima kematian dengan berbekalkan taubat dan amal ibadat yang baik. Kita ni kadang-kadang rasa pening kepala sikit, Allahu Akbar, terus istighfar, taubat, mengucap selalu. Batuk sikit pun asyhadu alla ilaha illallah. Sebab apa? Sebab kita nak suruh, kalau kita mati saat itu, kita mati dalam keadaan kalimah terakhir la ilaha illallah kan. Sekiranya mereka hidup ke petang, maka mereka akan bersyukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dapat mengerjakan ketaatan kepadanya dan berasa gembira
harinya itu tidak berlalu dengan sia-sia. Kemudian mereka mula bersedia pada waktu petang pula sehingga ke waktu pagi. Maka mereka bersyukur kerana dapat mengerjakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla pada malam itu, dan berasa gembira kerana malamnya itu tidak sunyi daripada amal yang soleh. Kita kena sentiasa buat persiapan. Allah, alhamdulillah malam tadi saya dapat bertahajud, dapat bermunajat, dapat beristighfar, dapat solat sunat taubat, semua kita dapat. Dapat sedekah. Nak sedekah macam mana malam-malam? Mana ada orang nak pergi sedekah? Tuan-tuan jangan duduk main payah-payah. Zaman kita hari ni sudah ada nombor akaun di tangan masing-masing. Ada ke tak ada? Nombor akaun ada. Bangun pukul 2 pagi, Masya Allah, tabarakallah, kalau aku mati malam ni tak ada sedekah lagi ni, ambil nombor akaun pecik-pecik, tekan-tekan nombor, bagi RM10, RM5. Alhamdulillah. Mudah. Membuat persiapan itu sangat mudah. Mudah ke tak mudah? Demikianlah kehidupan pada setiap hari, pagi dan petang. Namun bukan mudah bagi melaksanakan perkara itu, melainkan bagi mereka yang tidak memikirkan kehidupan pada keesokan harinya. Allahu Akbar. Kita kadang-kadang nak bangun solat tu, nak tahajud 2 rakaat, nak witir di akhir malam 3 rakaat pun bekerja, kata orang kan. Jam tu pukul 5:30 lagi tanda. Pukul 6 juga baru bangun. Nak kata apa? Sebab hati tu tak ingat nak mati. Itu yang punca dia. Allahu Akbar. Maka baginya mati itu adalah bahagia, dan hidup itu boleh menambahkan kebajikan. Manakala kita dah buat persiapan, esok alhamdulillah sehat wal afiat, kita kata alhamdulillah, aku tambah lagi saham aku untuk akhirat, kita ibadat lagi. Wallahu alam. Bermakna tamaklah perbincangan kita dalam kitab kita Penawar Bagi Hati. Alhamdulillah, 10 apa dia? Amalan yang baik yang kita kena lakukan, 10 amalan yang buruk kita kena tinggalkan, dan pintu masuk syaitan ada 7 anggota yang zahir yang kita kena kawal dan kita kena jaga. Kata di Tuan Syekh, penulis dia, dia kata apa? Puji-pujian dipanjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dia memuji Allah Ta'ala. Penulis sudah selesai daripada mengumpulkan kitab Penawar Bagi Hati ini pada 7 Rajab 1378. Sekarang ini sudah 1440, berapa dah jadi? Berapa tahun? Kata di Abu Anas, alhamdulillah, selesai syarah kitab ini kali pertama pada malam Khamis 27 Rajab 1432 bersamaan dengan 29 Jun 2011 di Masjid Ar-Rahman Pondok Sungai Durian. Kita kata alhamdulillah sekali lagi. Alhamdulillah. Pada hari ini, hari Sabtu, 2 hari bulan Rajab. Rajab juga 1440 Hijri bersamaan dengan 9 hari bulan 3 2019, ana dapat khatam sekali lagi kitab ini, pengajian kita daripada awal sampai ke akhir di Dewan Solat Utama Masjid Negara Kuala Lumpur. Alhamdulillahi awalan wa akhiran wa zahiran wa batina, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ja'alna min ibadika salihin. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami telah khatam pengajian kitab Penawar Bagi Hati ini. Maka dengan ini kami mohon dengan nama-namamu yang indah, dengan sifat-sifatmu yang maha tinggi, supaya engkau jadikan hati kami ini hati yang benar-benar ikhlas kepadamu ya Allah. Ya Allah, Allahumma tahhir qulubana. Ya Allah, bersihkan hati kami ini dengan sebagaimana yang sepatutnya, sehingga kami dapat bertemu dengan Allah dengan hati yang sejahtera ya Allah. Bersihkan hati kami daripada sifat munafik. Bersihkan hati kami daripada segala sifat-sifat mazmumah yang telah kami belajar dalam kitab ini ya Allah. Serta hiasilah hati kami dengan sifat-sifat yang baik, sifat-sifat mahmudah, sehingga melayakkan kami untuk bertemu denganmu dalam keadaan hati qalban saliman, dengan hati yang sejahtera ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kepada kami keberkatan dalam ilmu yang kami belajar,
Berilah rahmat kepada kami sentiasa dapat mendapat rahmat-Mu ya Allah, serta berilah kepada kami beristiqamah di atas jalan Engkau redai ya Arhamar Rahimin. Jauhkan kami, keluarga kami, orang-orang yang kami sayangi daripada terjebak dengan benda-benda mungkar dan maksiat, daripada perkara-perkara yang tidak baik, daripada perkara yang Engkau benci. Ya Allah, matikan kami dengan husnul khatimah. Ya Allah, akhiri hidup kami dengan la ilaha illallah. Ya Allah, bangkitkan kami di mahsyar bersama orang-orang yang kami sayangi, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa husna ulaika rafiqa ya rabbal alamin. Ya Allah, rezekikan kami dapat terus mengaji, belajar dengan penuh ikhlas, rajin beramal dengan apa yang Engkau sukai, mengikut sunnah Nabi Engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.